Ramadan tahun ini, pelawak Yadi Sembako mencoba peruntungan lain. Merilis lagu religi berjudul Siti Khadijah, pria 46 tahun berduet dengan Ines Baladiva. Single ini diciptakan oleh Gus Anom dengan harapan agar generasi milenial lebih mengenal sosok istri Rasulullah yang luar biasa juga menjadi tuntunan sekaligus hiburan. Selain Yadi, artis lainnya Iwaka tak ketinggalan mencoba musik R&B dan hip-hop dalam nuansa islami. Ia diajak berkolaborasi oleh Sajat Ali untuk menyanyikan lagu Just Say Bismillah. Sinergi antara mereka menghasilkan keceriaan tanpa harus kehilangan nilai-nilai keislaman. Just Say Bismillah bercerita tentang pentingnya untuk selalu bersikap tawakal yang didasari oleh cinta dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal.